guys, ketemu lagi bareng saya di Sobari. Kali ini saya ditemenin sama Alfi. Kali ini kita lagi berada di Thailand Restaurant. Ini nama restorannya apa? Kuala Waipan. Wah, namanya susah banget. Nah, ini nama restorannya. Dan restoran ini berada di Sai Pun nomor 29 High Street ya. Ini menunya sangat mudah ya. Enggak ada MSG-nya ya. Guys. Lengkap sekali, yang suka pedas-pedas bisa dicoba dan harganya sangat terjangkau. So, seperti apa keseruan kita mau makan-makan di restoran? Here we go. You ready to order or need more time? So, stay tuned dan jangan kemana-mana. Okay, then I have we have two now. It's changed now from before. Now this one is with the salted fish sauce. It looks no. So you want this one, but just no prawn, the normal. Normal what? No prawn. No prawn. No prawn. Okay. Spicy, okay. Yeah, spicy. Yes, spicy. Anything else, guys? The conference? Let's talk for now. Okay. I'm going to order for the fish. Fish? Okay, yeah. I tell them the fish now. Okay. Thank you. Sometang Thai, no prawn? No prawn, yes. Wangi. Kita coba dulu ini pandan tunya ya. Baunya sangat harum sekali. Ini ada tag-nya di sini ya, dan ini dikasih daun pandan. Baik, rasanya seperti apa? Ini pertama kalinya ya saya minum pandan tea ya, pandan teh. Bukan. Rasanya ya kayak teh, cuman rasanya pandan. Sehat banget ini. Ini sehat banget. Tapi saya tetap paling suka minum ini. Yang kokornya ini kalau di tempat aku gratis ya, tinggal butik, tapi di sini harus bayar. Gak ada yang gratis, mahal ini, mahal. Seger tapi kayak apa dingin ya. Oke, sekarang kita mau menunggu makanan yang kita order. Nah, ini menu yang pertama datang adalah Som Tam itu bahasa Thailand ya. Ini kalau bahasa Indonesianya ini pepaya salad. Pepaya muda ini saladnya orang Thailand seperti ini. Jadi isinya itu ada pepaya dan juga kacang panjang. Kita coba ya rasanya seperti apa. Apakah enak benar? Mari kita coba. Jangan lupa berdoa dulu. Kandul bahasa Jawa. Kandul mentah. Jangan nyampe Hongkong ke panganannya kandul mentah. Kan gak lucu. Ini taruh sini ya. Kenapa orang? Agak pedasnya, ada asinnya. Apalagi kalau dimakannya ini kita harus dikulkas dulu sebelum dimakannya, rasanya enak, dingin gimana gitu ya. Biasanya saladnya orang Thailand itu pedas, tapi kali ini nggak begitu pedas kalau menurut saya. Apa itu pedas kan? Benar-benar sedap. Mungkin harus makan cabenya ya biar pedas. Baru terasa. Ini benar-benar pedas sekarang.
Iklan jatuh. Okay, you can cut it from there. You guys do your thing. Yeah. Yes. Hmm, ini guys. Ini namanya ikan. Apa napak ini? Berapa pak? Itu ngapak-ngapak bahasa ini ngapak udah sering ngapak ya. Kita pakai bahasa ngapak. Ini jenis ikan apa sih? Ikan. Masih jenis. Ikan nenggong Thailand. Iya. Makannya itu sama sayur-sayuran kayak betus. Dan ini ada bunyi buka. Mantap. Nah, seperti ini. Tuh, liatin ya setelah dibuka. Dan makannya ikan ini kita col-colin ke sambelnya. Masuk ini nih. Ini makannya kayak gini. Nah, dia akan praktekin bagaimana cara memasak. Okay. Ini makannya seperti ini kok, jadi dimasukin semuanya. Makannya dicocolin ke sambal. Ini ikannya lumayan gede. Jadi ini masaknya tidak digoreng ya, juga tidak di steam. Tapi dibakar, dibakarnya. Jangan bahasa Inggris. Malah Ini cocolin. Nah, saya jelasin ikan ini cara masaknya tidak digoreng ataupun dikukus ya. Jadi ini dibakar dan dilumuri dengan garam. Garam apa ya? Garam Wong Thailand. Jadi garamnya pun rambutnya di dalam Thailand. Sekarang baru. Mari kita coba. Enak. Nah, jadi cara makannya guys, ambil ini ya. Benar-benar kayak bedus kan. Jadi kalau orang Thailand tuh memang makannya seperti ini. Jadi pertama ambil ini sayurnya. Sayur apa senang nih guys? Terus kita ambil ikannya. Ini ikan yang lebih sama ya. Ambil ikannya. Kurang bersih gitu. Masuk ke sini. Lalu mie. Semuanya ini yang penting. Jadi ini kalau di Indonesia namanya daun seledri, tapi seledri ini seperti yang begini. Dan jangan lupa kasih min, ataupun di mana. Nah, kasih sosnya di dalam. Sosnya ditaruh di sini. Langsung deh, kita bungkus. Jadi makannya satu kali aja. Tapi kalau menurut saya kurang pedes. Kurang pedes? Sambalnya kurang pedes. Mungkin karena di sini banyaknya orang bule yang sini ya. Kalau orang bule kan nggak begitu suka makan yang terlalu pedes gitu. Jadi medium ya. Tapi kita bisa request kalau mau pedes. Ini lebih banyak.
street, ya? Ya, no. Street name, ya? We use hand. Ya, yeah. Kelalen banyak ngomong bahasa Inggris. Terus kasih ini. Kalau paling enak ngomong bahasa kata Peggy sama Peggy. Jadi ngomongin bahasa campur-campur aja. Just call me when you need me. Oh. Terus kasih daun seledrinya. Tapi suka-suka sih, kalau nggak suka daun seledrinya juga nggak apa-apa. Cuma ikannya aja dicocolin gitu. Minumnya air kelapa muda. Biar awet muda. Aku justru lebih suka yang kayak gini aja, sayur tapi ini pada sambal. Asal itu ya. Ya, ya. Sipas berarti fish laut.
Tinggal di Hong Kong, jangan lupa ya kesini ya. Tempatnya ada di Saing Pun, alamatnya di Hype Street ya. Hype Street nomor 2 Pulau 9. Aku tadi kesininya naik taksi, jadi nggak bisa kasih rutenya ya. Tapi nanti akan aku kasih alamat lengkapnya di taksi. Oke, jawab. Dan saya lanjut makan ya, terbuka masih banyak. Eh, berdua siap-siap sini. Coba nih follow mikrofon suara. Sehat banget loh. Tangan aja sehat banget. Bagus. Ini lalu lebih gak ada minyak, gak ada apa-apa. I got you. Nih, bentar lagi udah habis ya. Teman-teman, terima kasih yang udah nulis. Ini ada dessertnya, dessert. Dessert. Dessertnya ini ya. Terus apa ini? Mango. Dalamnya mango. Padahal aslinya itu suara pang. Kolok. Mutiara kalau pelem manis bisa. Entek mati ya. Parah. Gratis ke centek. Udah mikir pasti panik ya. Pakai penutupan lah.
buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video kami ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya.